kebetulan saya datang ke sini sebagai saksi dari gugatan Naga Suara untuk orang tua saya dan adik-adik saya. Semoga sih tadi sidang berjalan lancar walaupun ada break ya, ada break beberapa saat. Tapi intinya di sini kita mungkin pertama mau ngucapin terima kasih untuk majelis sudah membiarkan kami untuk bersaksi di sini. Terima kasih banyak atas waktunya, dan tadi kita bisa cerita langsung bagaimana Bian Halilintar tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari video yang di cover, karena kita tahu kalau kita mengcover lagu orang kita tidak mendapat keuntungan, malah kita yang harus modal dari videonya. Lumayan gede sih modal. Modalnya malah lebih gede, karena kita harus video, editing, kostum, tempat, produksi juga. Itu dari manajemen, manajemen akan sangat menghitung, itu bukan untuk keuntungan ya. Keuntungan, karena permintaan subscriber yang begitu banyak ya nggak, guys? Yes. Jadi permintaan our subscribers, it's too much, yang terlalu banyak untuk menanyakan tentang cover dong lagu cantik ini, karena lagu itu kan membooming juga, dan itu lagu Indonesia, kita sangat bangga juga karena lagu cantik Indonesia bisa dikenal banyak orang sampai di dalam negeri dan di luar negeri, jadi kita ingin ikut berpartisipasi gitu. Dari bagian manajemen kita udah bertemu beberapa kali. Dari mulai manajemen yang datang, kedua kali juga manajemen yang datang, dan akhirnya ya untuk meminta maaf untuk mengklarifikasi. Dan akhirnya kita sekeluarga juga sempat datang ke kantor Naga Suara saat itu. Kita mengklarifikasi di sana, ingin bertemu, ingin belajar, karena kita sangat baru, sangat awam di dunia musik, di dunia hiburan juga kita sangat awam ya Bang Henry. Karena memang Gen Haliter kan juga sebelumnya sering sempat juga mengcover lagu-lagu luar negeri yang di request juga oleh banyak masyarakat, dan waktu Gen Haliter mengcover memang penghasilannya diambil, tapi kan kita tidak tetap bisa berkarya di YouTube-nya kita masing-masing, apalagi ini YouTube yang dikelola oleh manajemen yang mungkin manajemen kita ini awam untuk masalah-masalah hukum, copyright dan lain-lain, tapi yang pasti memang pembuatan lagu ini kita manajemen dan talent-talent juga adik-adik saya tidak mendapatkan keuntungan spesial pun, tidak seperti yang berita-berita di luar sana kalau kita merugikan atau ya, untuk soal perubahan lirik itu karena yang menyanyikan banyak dari anak-anak kecil, adik-adik kita, bahkan yang gedenya Bang Atta dan Abi nggak ada dalam video itu karena liriknya itu disesuaikan dengan anak-anak kecil. Yeah. Maksud ingin merubah sedikit pun konten atau menegatifkan lagu itu, malah ingin lagu itu juga bisa dinyanyikan oleh anak-anak, untuk orang tua, untuk sesama saudara. Sama sekali tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut, menyakiti lagu tersebut, karena memang cuman untuk biar gampang dinyanyi anak-anak, lebih masuk liriknya, dan kalau ada penonton yang anak-anak juga lebih family friendly dan lebih cocok. Karena kita juga yang Ziggy Zaga ya. Oh iya, lagu kita yang Ziggy Zaga? Iya, sebenarnya kalau kita mau lihat juga kan Ziggy Zaga itu banyak juga yang cover dan merubah lirik. Merubah lirik. Nah, itu cuman karena kita merasa nggak perlu kan, Allah punya rezeki masing-masing buat orang lain. Selagi itu message-nya masih bagus, kita tidak mengambil sedikit pun. Kalau orang mau cover aja. Yeah, aja. Kalian bisa ngambil keuntungannya seberapa pun banyaknya. Soalnya bahkan ada yang sampai 40 juta ya, anak-anak pesantren ya gitu. Yeah, ada yang view-nya udah 40 juta untuk meng-cover lagu Gen Haliter. Itu juga ditukar liriknya. Liriknya yang benar-benar dirubah malah ya. 100% dirubah. Tapi menurut aku itu kreativitas mereka, dan mereka anak-anak muda keren. Ya, masih positif. Nah, sejauh ini sih kita belum ada agreement untuk kerjasama itu. Tapi kita udah bikin ya, klarifikasi untuk video itu di YouTube channel juga. Kalau saya pribadi jarang meng-cover. Tapi setahu saya keluar manajemen Gen Halilintar sering memberikan ide untuk meng-cover lagu. Tapi biasanya tidak pernah sama sekali seperti ini. Dan ini pertama kali. Karena kita tahu kalau kita meng-cover, dan manajemen tahu kalau kita mengcover penghasilannya adalah untuk yang pencipta. Kita bantu untuk mempublikasikan.
Ada, saya minta saran-saran juga. Ya banyak lah yang kita perbincangkan, cuman nggak bisa kita omongin. Alhamdulillah saya dapat banyak support dari masyarakat. Terima kasih sampai hari ini, sampai detik ini, tadi sampai sidang, banyak sekali support dari masyarakat. Dan dari Mas Anang juga lebih support. Mas Andi juga support. Support, alhamdulillah. Aurel. Support juga semua.